sih sayang. Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakalan ngeprank si adeknya Abi, Dek Rara dari Blitar. Aku bakal ngeprank dia. Ini kan kita udah sampai hotelnya ya. Kita tinggal jalan aja. Nah, aku mau ngeprank dia sama mamahnya, Maida. Namanya sama Mama Ida. Aku bakalan ngeprank Mama Ida sama Rara. Jadi nanti aku mungkin aku taruh aja kameranya gitu. Letak gitu. Taruh di meja. Taruh di meja atau di mana gitu. Pura-puranya. Pura-puranya memang enggak nyala gitu kan. Pura-pura nyala. Terus Umi nanti boker atau ke mana ke WC atau keluar bentar. Nah, terus aku bakalan bilang kalau aku pengen nikah lagi kawin lagi kayak mana tiga hey senangnya dalam hak banyak gitu deh pokoknya ya, gitu dah gitu. Oke, terus kita langsung aja ke tempat hotelnya Rara. Yes. Ini kita udah beliin bakso soalnya tadi kan aku tawarin. Oh, iya. Mau bakso enggak? Yuk cus bye. Hey, kalian ngapain? Kak, aku belum. Belum dandan. Wah, oh, enak banget ya di sini ya. Oke, teman-teman, mohon maaf banget. Kita gagal tadi mau ngeprank si Rara sama mamahnya. Karena ya namanya udah lama gak ketemu, jadi malah ngobrol-ngobrol ya kita time gitu ya. Jadi sekarang aku mau ngerjain Kak Meme lagi apa boleh buat. Jadi dia kan udah turun, jadi aku nunggu dia masuk terlebih dahulu. Jadi aku bakalan ngeprank dia. Ngepranknya apa? Jadi aku pura-pura ngambek gak jelas kayak gitu. Dan aku pengen tahu, aku pengen lihat reaksinya Kak Meme. Jadi judulnya nanti tes kesabaran istri ketika suami ngambek gak jelas. Kira-kira reaksinya Kak Meme itu bakal seperti apa? Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe terlebih dahulu biar channel ini semakin berkembang, biar kedepannya channel ini semakin bervariatif lagi. Oke, teman-teman, jadi kita langsung aja kuy, kita prank Kak Memenya. Dan mohon maaf banget ya, waktu pas tadi sore kita nggak bisa nge-vlogin, bener-bener kamera ditaruh, bener-bener udah ngobrol aja gitu bareng mamanya, bareng Rara, dan boro-boro bikin video prank gitu loh. Oke guys, yuk kita masuk aja. Kira-kira Kak Meme lagi ngapain, dan aku bakalan naruh kamera seperti biasa. Bye. Kamu kenapa, Abi? Bi, ayang, ayang, apa sih? Remote mana remote? Remote. Ini AC panas banget sih. Coba itunya ke bawah, arahin ke aku ya. Hah? Itunya. Kita lagi ngemuk ya? Parah. Sini. Apa sih kok marah-marah? Oh no. Lagi bete aja. Apa betinya? Apa?
Apa sih? Ya, kenapa marah-marah? Siapa yang marah? Kayaknya kayak gitu. Cerita tuh ada apa? Bete aja aku, bete, kenapa sih? Aku kasih waktu aku. Kasih waktu aku diem gitu loh maksudnya. Ini mau nulis aja. Yang bete kok, paling juga nanti selesai. Jangan gitu ya. Tiba-tiba sendiri tapi kayak orang marah-marah. Siapa yang marah? Udah ngitung duitnya, udah. Udah dulu, udah. Kenapa sih cerita? Kenapa tuh, kenapa? Abi. Kenapa? Hah? Ketipu iPhone. Aku lagi kesel aja ya. Keselnya apa penyebabnya? Kesel. Apa penyebabnya apa? Cerita. Penyebabnya aku kesel pengen tahu. Untuk Umi marah enggak? Iya apa dulu? Yang marah kenapa? Umi nanti marah enggak? Sini dompetnya. Untuk Umi marah enggak? Mabi. Iya apa dulu? Kenapa? Aja. Hah? Ngomong tak ngomong. Bete aku ya. Ya kenapa? Kan ada penyebabnya bete teh. Bete kesel. Kenapa? Iya kenapa? Kenapa? Karena aku masang kamera di balik pintu. Apa sih? Sumpah. Apa coba? Ini tunggu aja aku gak fokus. Gak fokus. Gak fokus. Tunggu. Apa sih, Bi? Ya Allah. Oh, ya.
Ya aku lagi ngeprank, tadi kan jadi buat konten ya kan. Nggak jadi, kita ngeprank Rara nggak jadi ya kan. Terus aku bingung kan mau bikin konten apa. Terus aku langsung aja kepikiran tadi pas Umi keluar dari mobil. Aku masih di mobil toh, sambil bikin konten tadi tuh. Mau apa ya, lupa Umi aja. Producer, Umi tau reaksinya. Terus kesebaran Umi tuh kayak gimana sih. Apa sih? Umi ini sabar ya Tenyal. Umi sabar ya, nggak ikut marah ya. Tapi Umi ikut kesel ya. Ya kenapa? Aku cuma bertanya-tanya apa sih? Kenapa sih? Gitu. Ya karena aku pasang kamera di balik pintu. Lompe kentang, nggak kuat, nggak kuat. Maafin Abi ya. Maafin ya, sayang. Udah nabi ya, maafin nabi utennya. Gak usah dimaafin. Ternyata gede mau balik, mau acara 7 bulanan. Mau acara 7 bulanan. Nyalakan guys, berhasil guys. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya guys. Dan jangan lupa share-nya guys. Lucu juga ya Umi. Tadi bingung Umi guys. Umi bingung guys. Kita uang aja gak apa-apa. Yaudah deh. What's up, Ray? Bye. Udah, gitu ya.